Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah Proton X50 versi facelift. Ya, abang tahu kau nak fikir apa. Nampak macam sama, bang. Sebenarnya, ini adalah versi facelift. Selepas lebih daripada 3 tahun diorang dah launch di Malaysia, ini adalah kali pertama Proton F50 dia buat facelift. Dan facelift kali ini cuma melibatkan sedikit minor changer sahaja. Jadi untuk video kali ini, abang akan cerita pada korang apakah perubahan yang dia dah buat dekat Proton F50 versi facelift ini, dari segi engine ke, dari segi design ke. Yang itu kita akan cerita kejap lagi. Jadi macam biasalah, sebelum itu bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu abang subscribe, bantu abang tekan lonceng. Follow juga segala social-social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, pandai laju. Bagaimana abang katakan, ini adalah Proton X50 versi facelift. Yes, ini adalah facelift yang pertama Proton buat selepas dia lancarkan lebih daripada 3 tahun dekat market. Dan Proton kata dah lebih 100,000 unit diorang dah jual Proton X50 yang ini. Okay, first bagi menjawab soalan korang, katakan, bang, nampak macam sama, bang. Apa yang lain? Yes, sebenarnya dari segi styling, sebenarnya dari segi exterior, dia adalah nampak sama. Memang tidak ada perubahan langsung. Yes, not at all. Langsung single benda pun diorang tak ubah. So kiranya lepas ni kalau kita jumpa dekat bahagian luar, kita tak boleh membezakan ini adalah versi facelift ataupun tidak. Yang boleh nampak, kita boleh nampak dekat bahagian dalam je kita nampak, tapi dekat luar memang nampak sama. So kiranya untuk varian masih lagi kekal sama. Dia ada standard, executive, premium dan juga flagship, di mana ini adalah versi flagship. Masih lagi kekal sama 4 pilihan varian. Dan untuk colour pun sama juga, masih lagi kekal sama. Dia ada 5 colour, tak silap abang, ada putih, grey, biru, merah dan juga silver, tak silap abang. Dia cuma ada 5 colour yang sama. So basically dari segi styling exterior, dari segi orang katakan warna, dari segi varian, semua adalah sama, tidak ada perubahan langsung. Jadi bang, apa perubahan yang Proton dah buat dekat F50 versi facelift? Okey, macam abang katakan styling sama, tetapi diorang cuma tambah yang ini. Yes, sekarang ni Proton F50 dah ada power tailgate, iaitu power boot dekat bahagian belakang. Tetapi untuk power boot ni cuma ada pada varian premium dan juga flagship sahaja. Untuk varian yang low spec, standard dan juga executive, tidak, masih tidak ada lagi. Tetapi ini bukan satu perkara baru, di mana sebelum ini pun untuk kita orang pun kita orang dah pasang, tapi kita pasang aftermarket ni lah. Tetapi ini adalah didatangkan standard, jadi didatangkan dengan warranty OEM daripada segi Proton. So untuk exterior macam abang katakan tidak ada perubahan, cuma ada penambahan dari segi electric power boot sahaja. Tapi aku nak dengar juga komen korang, apa pandangan korang untuk perubahan yang sedikit macam ni, ataupun mungkin kau prefer yang X50 versi R3 konsep yang itu. Yang itu walaupun berdikit, yang itu lagi better. So untuk bahagian dalam pula, apa yang berubah bang? Nampak macam sama. Yes, sebenarnya nampak sama juga. Tidak ada banyak perubahan kecuali pada ini, sistem infotainment dia. Kalau dulu untuk dapat 10.3 inci skrin sentuh, cuma ada varian high spec saja, kat sisi abang, untuk premium dan juga flagship. Tetapi untuk kali ini versi facelift, dia orang bagi low spec, medium spec, high spec, semua akan dapat yang sama, 10.3 inci touch, orang katakan touch screen. Walau bagaimanapun, masih lagi tak ada Apple CarPlay Android tu. Why? Kita tak tahu. So kita ingat dia orang ubah yang ni, mungkin ada benda baru. Sebab apa tau? Dia bukan setakat ubah yang standard kepada semua varian ada 10.3 inci. Tetapi untuk dalam dia, untuk interface dalam, dia kata diorang dah upgrade. Maksudnya diorang develop baru yang ini khas untuk F50, di mana dia adalah lebih pantas, 3.3 kali lebih pantas berbanding sebelum ini. So kiranya yang ini lebih pantas. Even dari segi dia punya RAM lagi better. Dulu 1GB, sekarang 2GB RAM. Dari segi storage room, dulu 32, sekarang 64. So kiranya sekarang ni ada 2GB RAM dan juga 64GB room. So space yang lebih besar dan dia lebih smooth. Tapi itulah, kita pun tak faham. Walaupun dia upgrade yang ni, tapi dia tak tambah Apple CarPlay Android Auto juga. Itu kita tak tahulah. Dan pada masa sama juga, ini berita baik untuk abang juga. Di mana abang memang ada F50 eh. Antara benda yang kita komplain adalah dari segi kamera. Tetapi yang ini, kali ni kamera dia telah upgrade, nampak. Ha, macam ni lah baru betul. Clear, clean, 3D. Nampak better daripada sebelum ni. Pecah-pecah yang tak nampak, entah muka orang pun yang cantik pun nampak pecah. Tapi kali ni memang super clear. Yang ni memang nampak macam X90 yang lagi clear, ataupun hampir-hampir X50. Yang ni baru betul, 360 nampak ni. Nampak ni, ha, clear, camera clean. Ini yang kita nak.
Okay? So itu saja perubahan yang dilakukan untuk bahagian sistem infotainment. Dan pada masa sama juga, semua datangkan sekarang ni dah ada app My Proton. So kiranya app My Proton, kita boleh kontrol kereta kita walaupun kita berada dekat luar. Kita boleh kontrol, kita boleh buka tingkap, kita boleh start engine, kita boleh buat apa saja. Di mana untuk app ni cuma dulu ada pada varian high spec saja. Tetapi sekarang ni untuk yang beli low spec, anda juga akan dapat app ni di mana anda boleh kontrol, boleh start engine pun boleh juga. Yang ni kita bagus. Dia bagi kepada standard semua orang, tidak ada pilih-pilih. Jadi selain daripada tu, yang lain-lain masih lagi kekal sama. Dashboard sama, meter sama, steering sama. Untuk bahagian aircon sama, untuk bahagian tengah sama. Semua adalah sama, mood semua sama. Seat sama, semua sama. Memang sama. Dan of course sunroof cuma didatangkan pada varian flagship sahaja. So, untuk bahagian dalaman, apa ubah? Yang ini saja. Sistem infotainment sahaja. Dan pada masa sama juga, antara satu lagi major improvement lakukan adalah dari segi kadar MVH. Di mana dia telah lakukan 20 point. Dia buat untuk kadar MVH yang lebih better, lebih senyap. Dalam arti kata lain, untuk NVH X50 bersih festive, dia adalah lebih better berbanding sebelumnya. Kiranya bawa dekat highway ke, jalan kampung ke, any road, untuk berada di dalam NVH lebih kedap bunyi, lagi senyap. Jadi seterusnya dari segi enjin, sebenarnya enjin pun masih kekal sama, tidak ada perubahan. Still 1.5 liter 3 silinder MPI dan juga 1.5 liter TGDI untuk versi flagship. So kiranya dari segi output masih lagi sama, tidak ada perubahan. So untuk part enjin memang langsung dia tidak usik. Jadi secara kesimpulannya untuk Proton F50 versi facelift cuma menerima beberapa perubahan saja. Antaranya adalah yang pertama, NVH yang lebih better, di mana tadi kita test dia punya NVH adalah 2 dB lebih rendah berbanding daripada sebelum ini, lebih better. Yang kedua adalah sekarang ni dah ada power boot. Yang ketiga sekarang ni untuk sistem infotainment 10.3 inci standard untuk semua varian. Yang keempat adalah dari segi kamera, kamera 360 adalah lebih better berbanding daripada sebelum ni. Dan yang kelima adalah sekarang ni ada Proton app available untuk semua pilihan varian daripada low spec sampailah kepada high spec. So itu adalah antara 5 benda yang Proton dah buat dekat Proton F50 versi facelift. Dari segi harga berapa pula? Kita tak tahu dari segi harga dia. Harga dia sebenarnya kalau dikurangkan sekarang ni start daripada RM83 sampailah RM113,000. So personally kalau tanya pada abang, sekarang ni buat masa ini yang kita shooting ni, kita masih lagi tak tahu apakah harga dia, tapi kita jangkakan mungkin akan slightly kenaikan sedikit harga daripada situ. So itulah antara ringkasan yang abang boleh buat kepada korang, apa yang ada pada Proton F50 versi facelift. Tapi yang lebih penting, X70 versi facelift lagi banyak perubahan berbanding yang ini. Ha, yang itu abang dah tak sabar nak tunggu sebab ADAS pun dah improve kat situ. Okay? So apa pandangan korang pasal model ni, macam abang katakan, antara ini dengan yang versi arti konsep, abang lebih prefer yang arti konsep lah. So ada body kit lagi cantik. Dan itu saja daripada abang. Dan mungkin ada sebarang soalan, boleh nyatakan dengan kurangan komen bawah. Dan macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu abang subscribe, bantu abang tekan lonceng. Follow juga lah segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, Panlaju. Dan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.